Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua penonton-penonton Mr. Mat Channel. Sebelum kita mulakan video, apa kata kita subscribe, like dan tekan notifikasi button di Mr. Mat Channel dan share kita punya video ya guys. Dan untuk update video kali ini, kami menjelajah ke Kampung Pengalat Besar. Okey, dan untuk program ini kami melaksanakan Info on Wheels Norma Baharu, Pembudayaan Norma Baharu. Ini merupakan program yang penghabisan yang terakhir di bulan Mac tahun 2021. Dan ini merupakan program yang kita jemput semua ketua-ketua masyarakat yang ada di Pengalat Besar lah. Dan ini merupakan kedai. Terima kasih kepada tuan rumah yang meminjamkan sudi menerima kami melaksanakan program ini. Ini kedai Kak Dayang Pengalat Besar. Dia kedudukan dia guys dekat saja dengan jalan. Kalau kamu daripada Pengalat lah, dia punya kedudukan tu sebelah kanan dan dekat dengan masjid lah, Masjid Pengalat Besar. Ini masjidnya. Dan saya difahamkan tuan kedai ini juga menyediakan makanan tradisional, masakan Melayu, dan juga akan datang nanti dia akan buat restoran lah di sini. Jadi sama-sama kita nih ramai-ramai bila sudah buka nanti kita turunlah ke kedai ini. Tapi ikut SOP lah. Dan tentang SOP, terima kasih juga kepada tuan rumah yang turut bersama-sama menyediakan ini SOP pengimbas suhu. Dan juga makanan dia sedap guys. Saya rekomen dia punya makanan ini sebab kami baru di sana, memang memuaskan lah. Dan ini merupakan kami punya bahan-bahan penerbitan yang kita akhirkan kepada masyarakat kampung Pengalat Besar. Dan ini antara ketua-ketua masyarakat yang hadir lah. Okey, sama-sama kita saksikan ini video guys. Yang saya melihatkan tuan rumah lah sendiri. Kemudian Encik Saiburgan, terima kasih yang sudah menghantarkan ruang kepada kami kepada Jabatan Penerangan saya Papar. Yang saya hormati Ketua Kampung Haji Seri Jumpar, nama? Ya, enam. Asik. Ketua Kampung Pengalat Besar Haji Seri Lumpang, Ketua Kampung sekalian Cik Asik, BKN Encik Nasaruddin Haji Harun. Mana boleh berkenalan kan? Mesti berkenalan supaya kita tahu kan pada program nanti. InsyaAllah. Yang sudah hadir ke program kami santai-santai saja, yaitu program Info on Wheel IOW singkatannya daerah Papal, di mana program ini telah bermula pada bulan Januari, anda silap, Januari tahun 2001. Jadi program ini ringkas saja, tapi ringkas namun padat. Isu-isu yang kami bawa pada hari ini seperti My Sejahtera, penggunaan fungsinya kan, yang mana ada di kalangan penduduk kampung dah tahu macam mana mau buat kan, belum daftar vaksin lagi. Jadi itulah tujuan kami datang ke kampung ni, supaya dapat kita kongsikan sama-sama lah. Yang belum mendaftar dapat kita daftarkan. Yang dah tahu penggunaannya, fungsinya, dapat kita dibantu untuk mengisi ataupun mendaftar My Sejahtera. Jadi hari ini kita juga akan kupas mengenai topik SOP lah, secara basic, dan juga perkhidmatan yang ada di Jabatan Penerangan Daerah Papar, iaitu Pusat Maklumat Rakyat. Jadi alhamdulillah cuaca walaupun nampak-nampak mendung sedikit, tapi boleh kita teruskanlah kan. Jadi tanpa membuang masa, dengan ini majlis mempersilakan Encik Muhammad Abdul Rahman
wakil daripada Pejabat Penerangan Negeri Papua untuk merungkai lebih mendalam bagaimana MySejahtera itu berfungsi dan juga SOP-SOP yang perlu kita ikuti lah sepanjang PKP. Apa dia maksir? Apa dia usah? Dia berpisah, bukan? Dia menyembuhkan. Kalau kita makan, bukan masuk ke rumah, dia menyembuhkan. Tapi vaksin ini dia lain. Vaksin ini bila kita langsung ke dia. Diorang cipta vaksin ini kan daripada virus itu sendiri, tapi dia kasihnya dia virus itu tidak aktif. Jadi ada satu virus yang berjaya kita macam berjaya di apa dihapuskan lah, yaitu virus campak. Ya di mana pada sebelum ini beribu-ribu orang mati, tapi tahun 80-an apabila seluruh dunia kasih vaksin ini kan, akhirnya terbentuklah satu konsep yaitu imuniti berkelompok. Dia kita anulah kebal daripada itu virus. Itu yang setakat ini yang berjaya lah, ya virus yang berjaya kita tumpaskan lah oleh yang kesehatan. Tel hingga obos dan fasa ketiga melibatkan golongan semua golongan dari berumur 18 tahun ke atas. Ini fasa ketiga ini daripada bulan Mei 2021 hingga Februari 2022. Telepon yang lama tidak mesti yang boleh dihubungi. Pasal apa? Nanti pihak kesehatan ataupun pihak klinik kah, pihak hospital akan telepon kita untuk temu janji bila untuk divaksin. Setelah penggunaan dan kemana pengguna dan internet di rumah, kemana akses kan? Mana? Bila? Ada soalan. Belum daftar lagi, tapi aku dan kawan belum buka dah boleh. Ada ya? Oh, mau daftar. Nanti kalau macam ada masalah dari segi itu, kalian boleh datang ke pejabat kami. Sebab ada satu syarat yang melalui link vaksincovid.com. Oh, rumah aku. Beli tiga kali, dua kali dia klik sana. 12 dia kasih surat, tidak ada apa-apa ni. Oh, itu lain. Oh, lain dulu. Okay. Oh, ini perlu jumpa lagi lah. Swap. Mengikut itu vaksin ya. Apa yang kita dapat vaksin? Kalau macam Pfizer, ya dua kali. Kalau Sinovac, sekali. Kalau Pfizer, dia tunggu lagi 2 minggu, baru dia akan disuntik ke dua kali. Ya. Macam mana rakyat sendiri kena jam satu kali kan begitu? Dia itulah dia ikut jenis vaksin itulah. Dia ikut jenis vaksin. Kalau Pfizer dia mesti dua kali supaya lengkaplah dia punya. Ada satu di rumah ni murai siwana. Dia bilang aku mau belajar. Tunggu sampai anu lah. Oh iya betul. Ya bisa dari kita. Ada dari apa? Di KK sebagai tok kampung yang 60 tahun ke atas gitu. Itu yang dari pejabat daerah begitu wakil. Tapi sekarang ada belum lagi. Ya dia starting pada bulan April. Oh. Bulan April hingga bulan Agustus. Dia yang berfasa. Ya, jadi sabar-sabarlah nanti dia akan kontak tu kita bila mau mana suntik. Gua dia minta dia pun. Jadi itu nomor itu yang pentingnya. Kalau nomor telefon mesti yang boleh dihubungi, alamat mesti yang betul lah. Itu caranya pihak kesehatan akan turun, akan cari kita lah. Itu macam okey. Kalau ada kes contoh lah kan kita terlepas itu saudara JKK tu kan, yang JKK selaraikan itu tidak apa.
Ada juga cara itu yang saya sebutkan tadi, dia ada link melalui boleh kita klik di situ, kita daftar sendiri. Tapi itulah kalau boleh kita cepatlah benda ini sebab untuk golongan fasa kedua ini akan berlaku pada April tidak lama lagi. Dan untuk maklumat lah, kalau macam kita dijadwalkan menerima vaksin pada bulan Ramadan dari apa kita punya menteri apa agama ini kan mufti mantan mufti wilayah Cikutuan itu ada beritahu semalam kalau kita menerima vaksin puasa kita masih sah, jadi kita jangan risau lah bila kita menerima vaksin pada bulan puasa nanti puasa kita tetap sah, jadi jangan ragu-ragu lah ya. Kalau dalam My Sejahtera itu kita memang kena nyatakan juga apa penyakit kita kan. Nah itu kita kena jawab secara jujur lah di My Sejahtera itu. Mungkin ramai yang tidak tahu di dalam pejabat kami itu ada satu unit yang menguruskan tentang pusat maklumat rakyat, di mana pusat maklumat rakyat ini dia berfungsi untuk mengedarkan bahan-bahan penerbitan macam yang kita nampak ya, risalah-risalah, poster-poster, dan yang penting mungkin kita tidak tahu di mana mendapatkan gambar agung PYT, PM kita, itu menteri kita, semua ada di pejabat kami. Okay, untuk maklumat, pejabat kami sekarang ada stok itu semua, tapi dia terhad. Jadi siapa yang datang awal, dia beli dapatlah kalau sudah ada, memang ada stok lah. Dia itu setahun, mungkin awal tahun saya akan dapat dibagi daripada sekolah. Jadi kalau perlu untuk, mana tahu ada yang pejabat ke Dewan kan, meletak itu boleh datang ke pejabat. Secara percuma, ataupun mendaftar, siapa yang sudah habis belajar, dia boleh mendaftar menggunakan komputer yang kami sediakan secara percuma di pejabat penerangan kami melalui SPA online. Dia ada di sana semua. Dan juga untuk maklumat, My Sejahtera juga sekarang ini kami adakan kiranya pusat bergerak lah. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan boleh datang ke sana untuk mendaftar. Siapa yang tak tahu pun boleh datang. Kita akan bantu untuk mendaftarkan ini My Sejahtera. Sebab di situ juga kita akan mendaftar untuk vaksin kita. Ini yang penting. Vaksin perlu untuk semua rakyat Malaysia. Anak juga boleh mendapatkan pelbagai maklumat di pejabat kami. Sebab ada buku-buku untuk kegunaan mereka apabila kalau mereka belajar kan mungkin mereka mau membuat keterbangan. Kita ada risalah-risalah yang boleh dijadikan bahan rujukan untuk orang. Ya, teman-teman, saya punya isi maklumat yang saya ingin sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan, boleh datangnya. Selaku pengurusi juga disuruh saya perlu mendapatkan saya meminta dengan kawan-kawan di kesihatan sudah beri benda-benda ini dia beri COVID papar itu, jadi saya tidak dapat risalah juga sekurang-kurangnya menunaikan rumah di sana ke rumah balik becek ini, jadi kalau boleh saya dipaham ke dia yang beri dia boleh bercakap setakat ini stok masih ada percuma, kita tidak kenakan bayaran. So, sekarang ini stok yang kita ada yang ada di sini dan ada juga yang masih ada di pejabat. Saya tidak sempat untuk bawa. Kalau di sana, kalau kita mau, kita boleh pilih mana yang kita berkenaan dengan anak-anak kita yang diperlukan. Kalau orang ramai boleh datang ambil. So, sudah update, ya? Sudah di update lagi. Yang dulunya kita tidak boleh untuk satu orang saja, tapi sekarang tuan rumah ataupun wakil ketua rumah pun boleh mendaftarkan anak-anak. Jadi betapanya senang, kan? Mudah. Jadi tidak ada alasanlah untuk kita menolak, kan? Jangan dengar berita-berita palsu yang disebarkan melalui WhatsApp ataupun media-media. Kalau ini macam confused, terus bertanya dengan jabatan-jabatan yang berkenaan. Okay?
Jadi untuk SOP teruslah kita patuhi lah. Di mana-mana kita berada, kita masuk ke mana, kena patuhi. Okay. Tidak susah pun, tidak harus bayar pun. Masukin, okay. Takut, cuci tangan, ataupun tulis nama, baru masuk. Nah, kalau ada kenduri, pastikan jangan terlalu dekat, nah, jangan terlalu berhimpit. Nah, kita ada 50% daripada keluasan tempat. Nah, jadi pastikan kita jaga kita, kita jaga keluarga. Nah, kalau semua itu kita ikuti, insya Allah kita dapat meraya tahun ini. Kan? Nah, ini sudah rindu meraya. Nah, ada yang kalian lihat sendiri di kedai-kedai itu di Golden kan, belum puasa sudah lagu raya. Semangat tuh, semangat tuh. Jadi kalau sudah ada semangat tuh, yang merupakan SOP karena kita sempat jadi. Jadi untuk pusat maklumat rakyat, jika ada kelepangan, silakan datang. Kami alu-alukan kehadiran tuan-tuan. Jadi itu penutupnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah sendiri, yaitu yang saya gunakan Encik Saigul Agan. Anda sendiri menjadikan tempat dan peluang untuk kami sama-sama berfungsi, sama-sama di sekitar sini. Jadi insyaAllah mana yang kami dapat berikan, kita gunakanlah sebaik mungkin, kita sebarkan kepada keluarga-keluarga kita di rumah. Okay. Jangan lupa mendaftar kembali. Dan selagi terima kasih juga kepada Ketua Kampung, Ketua Negeri, Bosien, dan juga tentuan dan mempunyai yang sudah menggunakan masa kita pada sini. Jadi kita tidak mau lama, tapi kami ada bawa makanan bahan penerbitan di sini. Jadi kami minta seoranglah wakil untuk kami menyerahkan sebagai tanda atau gimmick lah. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada ketua-ketua masyarakat di Kampung Pengalat Besar yang telah sudi hadir dan memberi kerjasama penuh menjayakan program Info on Wheels daripada Jabatan Penerangan Daerah Papar di sini. Dan kita selepas ini pergi melaksanakan hebahan di unit bergerak. Ini kita punya bergerak. Dan hebahan kita pada kali ini guys dalam dua bahasa, iaitu bahasa Bajau Samah dan juga bahasa Melayu. Jadi kamu dengarlah sendiri dia punya hebahan. Kami bertujuan supaya imuniti berkelompok, the covenant untuk medium kelaran community, supaya COVID-19 kebangsaan mengandungi tiga fasa. Fasa pertama melibatkan petugas barisan hadapan bermula dari 24 Februari sehingga April 2021. Fasa kedua pula akan bermula pada bulan April sehingga Ogos 2021. Melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi. Manakala fasa ketiga akan melibatkan golongan dewasa berumur 18 tahun. Untuk boron petugas barisan embunda bermula 24 Februari 2020 di KAU sampai bulan April 2020 di KAU. Fasa kedua mula pada bulan April sampai bulan Ogos 2020 di KAU untuk boron jomo yang berisiko langa. Fasa ketelu untuk semimon jomo oyok berumur 10 tahun ke atas bermula bulan Mei 2020 di KAU sampai bulan Februari 2022. Program itu bertujuan supaya imuniti berkelompok dikobin untuk medium kelangan community supaya rantaian jangkitan boleh menekat kok boleh menamatkan pandemi COVID-19. Akan melibatkan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas bermula dari bulan Mei 2021 sehingga Februari 2022. Program ini bertujuan bagi memastikan imuniti kelompok dapat dibentuk di dalam community sekaligus memutuskan rantaian penularan jangkitan dan akhirnya dapat menamatkan pandemi COVID-19. Pendaftaran secara sukarela sebagai penerima vaksin boleh dilakukan secara atas talian bermula Mac ini melalui aplikasi MySejahtera. GOV.MY. Sama-sama kita ngamal penjarakan fizikal sekurang-kurang ne demeter. Elak telu es, kawasan sesak. Sampit kok bertutur sikot-sikot. Amalti perlindungan diri telu W. Wash musik tangan selalu. W. Makai pelitup mo. Wan sentiasa berjogo-jogo. Terus T. Komited memudayakan norma bau. Sama-sama kita mekat rantaian COVID-19. Kita mesti manang. Kita jogo kita. Mesej tu lekat Jabatan Penerangan Malaysia.
Oke, selesai kita punya info on wheels di pengalat besar dan banyak info yang kita maklumkan lah masa program ini. Jadi kita bertemu di video yang akan datang. Subscribe, like, share, Mr. Marcelo. Oke, peace out.